Assalamualaikum, halo movie girls, apa kabar kalian semuanya? Sehat-sehat kan? Film berjudul Upside Down menceritakan kisah cinta dua manusia yang hidup di dua planet yang berdampingan. Keduanya memiliki gravitasinya masing-masing. Planet atas punya kehidupan serba makmur, sedangkan planet bawah kehidupannya serba miskin. Apakah mereka bisa bersatu? Yuk kita masuk ke alur ceritanya. Dua planet yang berdampingan. Alam ini punya hukum gravitasi, yaitu benda-benda dari dua planet itu bisa bersentuhan, tapi setelah beberapa waktu akan terbakar. Kesenjangan yang sangat kentara. Dunia down below, miskin dan menderita. Dunia up top, makmur dan kaya. Segala kontak antar dua dunia ini dilarang, kecuali di dalam Transworld, sebuah perusahaan besar yang mengambil minyak dari dunia bawah. Hanya gedung ini yang menghubungkan dua dunia tersebut. Dari down below, hiduplah Adam Creek, seorang yatim piatu yang tinggal bersama tantenya, Bibi Becky. Dari bibinya ini, Adam mengetahui rahasia baru. Serbuk sari dari lebah merah muda dapat membuat benda melayang, seolah-olah menangkal gravitasi masing-masing planet. Ketika mencari serbuk sari lebah merah muda di pegunungan dekat rumah Becky, Adam pergi lebih jauh dari biasanya. Di puncak gunung tersebut, Adam bertemu dengan Aiden Moore, manusia dari Uptop. Dari sinilah tumbuh benih-benih cinta di antara mereka. Sampai dewasa, cinta mereka masih utuh. Namun suatu hari hubungan mereka terendus oleh pihak yang berwajib. Adam ditembak dan Aiden mengalami kecelakaan. Karena sudah ketahuan, Adam dan bibinya dipisahkan dan rumah mereka dibakar. 10 tahun kemudian, Adam masih melakukan eksperimen dengan serbuk merah muda. Ia bekerja di bengkel milik Albert, yang sudah seperti ayahnya, dan ada temannya bernama Pablo. Ia membuat temuan baru yaitu krim penghilang penuaan dari serbuk merah muda. Suatu ketika, Adam melihat Aiden Moore di tayangan televisi. Ia kaget ternyata Aiden masih hidup dan bekerja di Transworld. Sejak saat itu, Adam berambisi ingin bekerja di Transworld agar bisa bertemu Aiden. Dengan mengajukan proposal krim awet muda dari serbuk merah, Adam diterima bekerja di Transworld. Terlihatlah bagaimana menakjubkannya perusahaan Transworld. Sebagai anak baru, Adam mendapat bullying oleh pekerja lain. Beruntungnya, ia bertemu Bob Borkowitz, yang nanti menjadi sahabatnya. Kemudian Adam bertemu direktur manajer yang menjelaskan aturan perusahaan dan larangan ketat selama bekerja. Unik banget deh ada dua gravitasi. Emang gak pusing ya lihat orang dan materi lainnya kebalik itu? Adam juga mendapat fasilitas-fasilitas lainnya, seperti benda terbalik pertamanya. Albert sempat marah dan kecewa mengetahui Adam bekerja di Transworld, karena mereka tahu Transworld adalah perusahaan yang kejam. Adam meyakinkan Albert, Transworld dan serbuk merah muda adalah harapan hidup satu-satunya. Saat jam istirahat, Adam berbincang dengan Bob. Bob ini ramah dan sangat peduli dengan Adam. Ia pun mau membantu impian Adam yang ingin sekali bertemu dengan Aiden dari dunia Uptop. Hari-hari dilalui. Adam semakin giat mengerjakan proyeknya yang sejatinya bukan proyek itu tujuan utamanya, tapi rencana untuk bertemu Aiden Moore di lantai-lantai atas. Pada satu waktu, ketika semua pekerja sudah pulang, Adam menelepon asisten Aiden lewat telepon milik Bob. Dan ia pun menggunakan identitas sebagai Bob. Waktu pertemuan Adam dan Aiden semakin dekat. Albert dan Pablo membantu rencana Adam. Di tubuh Adam dipasang beberapa benda materi terbalik. Tapi ia harus ingat, dalam waktu lama benda-benda itu akan panas. Singkat cerita, di ruang tersembunyi, Adam memasang semua benda terbalik untuk menjadikan dirinya manusia Uptop. Ia hampir ketahuan. Buru-buru Adam kabur. Aiden berada di lantai plus 7. Adam berhasil ke sana. Dan akhirnya setelah 10 tahun berpisah, mereka bertemu kembali. Tapi sayangnya, Aiden tak mengenali Adam. Ia hanya tahu Adam yang sebelumnya menggunakan identitas Bob. Rupa-rupanya Aiden mengalami amnesia akibat kecelakaan dulu. Adam kaget. Meski begitu, ia tetap berusaha memancing-mancing ingatan Aiden. Sampai tiba-tiba benda-benda terbalik di tubuhnya mengeluarkan panas. Adam segera pamit dan membasuh benda-benda dengan air. Tanda-tanda Adam akan kembali menjadi manusia bawah mulai terlihat. Ketika ia kencing, air kencingnya mengalir terbalik dan mengenai alarm peringatan. Untungnya Adam tak ketahuan. Beberapa waktu kemudian,
Adam dipanggil direktur untuk menunjukkan hasil uji coba krim awet mudanya. Ia diminta untuk maju ke tahap berikutnya dengan uji coba pada manusia. Hari itu perusahaan mengumumkan nama-nama pekerja yang sudah habis kontraknya. Ketika nama Bob dipanggil, ia terkejut. Bob merupakan pekerja senior yang telah bekerja 31 tahun. Namun ia dipecat begitu saja. Sebelum berpamitan dengan Adam, Bob memberikan beberapa benda yang bisa membantu Adam kelak seperti kartu dan alamat Bob. Setelah itu, Adam kembali menelpon Aiden. Rupanya Aiden menunggu-nunggu kabar dari Adam yang sebelumnya mendadak hilang. Mereka pun melakukan janji temu di sebuah restoran dunia atas, Cafe Dos Mundos. Adam sangat bersemangat. Ia segera menjadi manusia dunia atas lagi. Berkat kartu Bob, Adam bisa keluar dan melihat dunia uptop, dunia yang baru pertama kali ia kunjungi. Tak lama ia pun sampai di restoran dan bertemu Aiden. Awalnya obrolan masih asik, hingga ketika Adam terus memancing Aiden untuk mengingat siapa dirinya. Aiden jadi marah. Mengingat masa lalu adalah hal yang sensitif bagi Aiden. Adam meminta maaf dan menarik kata-katanya. Berpura-pura mereka tidak kenal sebelumnya. Makan siang pun berjalan baik. Aiden mulai menyukai Adam. Tiba-tiba sepatu Adam berasap. Itu artinya ia harus kembali menjadi manusia bawah sebelum terbakar. Segera Adam pamit. Kakinya sudah terbakar. Adam langsung menceburkan diri ke air dan jatuh ke dunia bawah. Esoknya perusahaan mengadakan demonstrasi produk Adam. Krim awet muda yang berasal dari serbuk lebah merah muda berhasil membuat wajah tua kembali menjadi muda. Padahal aslinya hanya melawan hukum gravitasi saja. Tak diduga Aiden datang ke acara tersebut. Ia curiga bukankah itu Bob karena selama ini Adam mengaku sebagai Bob. Dan Adam pun tak bisa berbohong bahwa dirinya adalah Adam Kirk. Aiden kaget dan kecewa. Adam segera mengejar Aiden namun kartunya tak dapat dipakai. Ia tetap nekat menerobos. Terjadilah kejar-kejaran dengan polisi. Untungnya ia berhasil bersembunyi, meskipun harus terjebak di dunia atas. Aiden shock. Bayang-bayang Adam terbawanya sampai ke mimpi. Mimpinya memperlihatkan masa lalu dirinya dengan Adam. Akhirnya ingatannya pulih. Ia ingat siapa Adam. Di sisi lain, Adam memutuskan pergi ke rumah Bob. Sudah pasti untuk meminta bantuan. Bob memberikan sebuah jas yang bisa menahan panas dari benda-benda terbalik ketika sudah terlalu lama. Adam tak segan memberikan informasi pada Bob bagaimana formula sebenarnya untuk membuat dua materi terbalik menjadi satu dalam gravitasi yang stabil. Adam juga cukup cerdik dengan tidak memberitahu formula rahasianya pada Transworld. Hal itu membuat direktur marah. Tapi Adam sudah tak bekerja lagi di situ. Singkat cerita, Adam dan Aiden kembali bertemu di restoran Cafe Dos Mundos. Raut wajah mereka bahagia, karena Aiden kini sudah ingat semuanya. Namun cinta mereka belum sepenuhnya bersatu. Polisi perbatasan kembali datang. Adam lagi-lagi harus kabur agar tidak tertangkap. Hal itu membuat Adam menjadi buronan nasional. Tak lama setelah itu, karena sudah ingat, Aiden dan Adam pun bertemu di pegunungan, tempat biasa mereka pacaran dulu. Menghabiskan waktu mengobati rasa rindu. Namun tak lama polisi menggerebek keberadaan mereka. Adam dan Aiden kabur dengan terjun ke dunia bawah, melompati puing-puing. Polisi terus mengejar dan menembak. Aiden dan Adam terjebak. Mereka tergantung dan Adam jatuh terlepas dari genggaman tangan Aiden. Aiden ditangkap dan Adam kembali mendapat nasib sial. Pihak Transworld menculiknya, memaksanya untuk memberikan formula krim awet muda. Kini Adam merasa putus asa dan sia-sia. Transworld telah mengambil segalanya darinya. Ia naif, berpikir bisa merubah dunia. Dunia atas selalu menang, dunia bawah selalu kalah. Di lain tempat, Bob terus mengembangkan formula penyatuan benda terbalik. Ia berhasil mencampur atas dan bawah. Beberapa waktu kemudian, Aiden yang mengasingkan diri karena dilanda kesedihan mendapat pesan. Ia pun mendatangi rumah Bob untuk meminta bantuan. Tak lama setelah itu, Adam yang kembali bekerja di bengkel kaget dengan kedatangan Bob. Bob bisa berdiri seimbang di dunia bawah. Adam pun sangat senang melihatnya. Bob telah berhasil mengembangkan formula itu, meskipun efeknya hanya sebentar.
ia segera memberi surat yang ternyata dari Aidan untuk Adam. Bob juga memberitahu ia telah membeli hak paten atas krim awet mudanya Adam sebelum dimiliki Transvolt. Lalu Adam segera bertemu Aidan. Dan Aidan bisa berdiri di dunia bawah berkat formula yang Bob buat. Adam sangat bahagia bisa bersatu dengan Aidan. Aidan juga memberitahu bahwa ia sedang hamil. Dan karena kehamilannya itu, ia bisa menjadi manusia dunia bawah selamanya. Entah bagaimana bisa terjadi, tapi itulah endingnya. Mereka pun hidup bahagia bersama.